Baby Kak Lips tu pakai kod apa? Promote sikit. Always so pretty. Okay, akak Syifa pakai Diana. Syifa pakai kekasih punya kod Diana. Cantik kan? Dia nude-nude pink. Bolehlah beli. Syifa follow tak cerita jemaah yang hilang tu dah meninggal. Untungnya arwah meninggal di bulan yang mulia. Syifa follow. Syifa post hari tu kat story. Saya tulis hap lagi ikut siapa-siapa kat sana kan yang boleh tolong kan. Rupa-rupa jumpa dah meninggal no. Tapi Syifa tak sure dia meninggal tu bila. Baru-baru meninggal ke? Macam mana boleh lost contact? Kesian tau. Dah lah pergi sendiri. Dia pergi DIY. Sebab sekarang ni visa umrah dah boleh up to 3 bulan ke setahun. Tak ingat. Sebab dia dah guna tourism visa. Setahun-setahun. Sebab dia guna tourist visa. So kita dah boleh duduk lama sikit dekat Mekah tu. Dekat Saudi. So kalau tak dulu 3 bulan. Kalau visa umrah kan 3 bulan. Tapi lah ni visa pelancong. Sebab tu perempuan yang tak ada mahram boleh pi. Sebab kita dah guna visa pelancong. Telekun Syifa je nama apa? Nampak selesa. Memang sangat selesa. Telekun ni je nama Kaulah Cantik. K-H-A-U-L-A-H Kaulah Cantik. Tengok kat IG tu. Bila Instagram ni boleh buat bag kuning ke? Sambil-sambil bercakap tu dapat duit. Itulah kami tunggu juga bila dapat tahu dia meninggal tu. Selalu tengok, selalu tunggu arwah je post. Tapi dia profesor kan apa? Dia orang yang apa ada-ada lah juga, educated lah juga. Selamat berpuasa hampa. Kami kalau masuk hospital sana insurans cover, so free je. Baguslah insurans cover sampai ke luar negeri. Ada je insurans yang macam tu memang pun. Cantik betul. Thank you. Dia doktor rezeki dia meninggal kat sana bulan mulia ni. Betul rezeki. Syifa banyak kali kot. Kalau setiap kali pergi umrah tu memang nampak mayat. Kalau orang meninggal kan dia akan setiap kali solat fardu dia akan worst tempat. Dia akan bubur dekat laluan depan Kaabah tapi di belakang sikit dekat laluan Kasai tu. So dia akan letak semua mayat kat situ. Tengoklah kalau mayat tu mati dalam keadaan ihram, dia akan buka muka kepala semua. Kalau dia meninggal sebab sakit ke apakah, dia akan tutup lah. Banyak kali dah jumpa mayat kat sana. Lepas tu ada satu time tu 2016, Syifa ingat lagi. Syifa habis dia solat, masa tu solat isyak. Habis solat isyak kami nak pergi sambung sa'i. Kan dah habis tak? Dah habis kot. Syifa kata kat masa tu Syifa dengan ibu. Syifa kata, "Ibu, jomlah kita try pergi pegang Kaabah sat masa tu." Habis-habis mayang tu kami daripada tempat sa'i tu, kata dia Syifa kata, mayat tu dia letak kat tempat sa'i. Lepas tu imam yang semayang dekat Hijri Ismail tu, imam tu akan keluar pi dekat mayat tu. So dia akan pergi ke tempat sa'i. So dia pun mayat tu berada di betul-betul pintu hadapan sa'i punya tempat tu. So kami daripada dalam sa'i ni keluar. So Syifa bertembung dengan imam Mekah. Ya Allah, muka dia berseri-seri. Itu orang kata seri. Kalau orang kata aku ni berseri, tak sah lah. Muka dia tu lagi berseri. Muka dia tu macam tengok sampai macam dua kali tengok yang tak puas tu. Tapi tak ingat nama apa. Masa tu tak kenal lagi. Sudai sekarang tu tak kenal lagi. Kalau apa kata aku ni besar memang menipu lah. Apa kena tengok muka Imam Mekah tu dulu. Ya Allah, sangat-sangat berseri. Dia akan pergi kat mayat. So mayat yang ghostbump tak ghostbump weh. Apa tahu tak, mayat tu pun orang berpusu-pusu nak angkat. Tak angkat pun lah. Dikira mayat tu terangkat sendiri lah. Mayat masing-masing punya nak angkat, punya nak pegang. Sebab orang kata kalau kita tolong mayat, tolong jenazah yang meninggal dekat tanah suci ni, ganjaran dia besar. Raja Salman ke mana Raja Salman ha, ni orang cakap pasal imam. So bertembung dengan imam Mekah. Bertembung dengan imam Mekah. Terkejut gila. Sebab mayat tu dia orang akan pergi sana, dia akan pergi untuk semayang kat jenazah tu. Takkan jenazah tu pergi kat dia pulak. Sebab jenazah tu ada dekat
tempat Sa'i tu. Syifa ada impian nak pergi mana lagi tak? Impian tu sentiasa ada. Kalau orang kata nak pergi mana, kalau kata pergi umrah tu tak apa, pergi umrah dulu pun tak apa. Telukun tu kalau cantik collection yang mana? Syifa tak ingat lah. Cuba tanya akak yang, cuba tanya owner tu, cuba DM. Kata Syifa pakai mana pink tu, daripada mana? Cakap ke dia. Impian nak pergi umrah tu selalu ada. Tak pernah terkubur perasaan tu walaupun pergi banyak kali dah. Tapi teringin juga nak pergi buat haji kot. Untuk next ni dah ada lelaki kan. Kalau ada rezeki ingat nak boleh ke haji, kita buat haji tu. Sebab dah umrah dah banyak kali. Orang kata macam haji kecil kan. Kita dah buat banyak kali. So ada rezeki insyaAllah nak pergi haji, betul-betul haji lah. Kan baru tengok video Syifa pakai filter rambut tu. Colorful way. Awak berbadan dua ke? Doakan yang baik-baik. Okay. Syifa pernah bagi tahu hari tu kat TikTok. Kalau Syifa ada rezeki tu, Syifa takkan cerita. Biarlah orang yang nampak tu menilai sendiri. Tapi bila lama-kelamaan, kalau dah tak boleh sorok, tak boleh kata apa dah benda tu, betul tak? Sebab Syifa sangat-sangat menghormati orang-orang yang bertahun-tahun cuba nak dapatkan zuriat. Syifa tak nak ada satu, tak suka kita, tak suka pun bagi tahu macam, bagi tahu like proudly announce that we are pregnant ke apa, tak ada. Sebab kita tahu, kita kesian. Kita lebih kepada kesian dekat orang yang dah lama menunggu tu. Kita tak nak ada perasaan yang macam, of course orang tu akan happy dengan kita, tapi kita tak nak dia terdetik macam seronoknya orang tu hang baru kahwin je dapat aku ni, biar lagi tak. Kita tak nak nanti tiba bila dia tengah okey, mood dia tengah okey, tapi bila nampak berita-berita orang lain yang mengumumkan berita-berita gembira tu, dia akan rasa macam sedikit down kan. Kadang benda-benda tu pun Ain lah, kita kata Ain. Tapi doakan yang terbaik, okey. Korang-korang pun janganlah kenapa kan, rezeki masing-masing. Memanglah rezeki masing-masing. Sebab tu kita tak boleh memegah-megah sangat dengan rezeki kita. Sebab rezeki kita tu pun rezeki Allah juga. Kalau Allah kata nak ambil, dia boleh ambil anytime je. So bersederhana dalam mencerita kegembiraan kita. Bersederhana je. Terima kasih Syifa, saya dah 6 tahun kahwin, belum rezeki. Semoga one day kita semua dapat merasa, amin. Betul tu Khairul Nadia. Yes, nak mana tadi awak Aini, awak tolong baca mesej Khairul Nadia ni. Apa perasaan awak bila awak dapat tahu orang yang dah lama sangat kahwin tapi tak ada zuriat? Pasal awak boleh kata, kenapa kan rezeki masing-masing. Tak wajar benda tu berlaku ya. Tak wajar keluar daripada mulut orang yang kita yang... Kita kena, macam ni nak cakap, kita ni kena bersederhana lah dalam mencerita kegembiraan kita kat orang. Tapi kalau dah nampak tu, nampak je. Kalau nampak tu, doakan yang baik. Syifa selalu sama-sama berdoa untuk orang yang belum lagi ada zuriat ni, dia terima, dia dapat zuriat berita yang baik-baik. Doa banyak-banyak, doa dan usaha tu kena seiring. Hi, happy birthday Ira Farsha. Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberkati. Semoga yang sedang menanti zuriat digunakan zuriat saya, doakan saya juga. InsyaAllah, saya Syifa doakan semua orang yang ada dalam ni, yang selalu tengok live, yang selalu support, diberikan rezeki. Tapi korang kena ingat tau, kalau tak ada rezeki anak, Allah akan bagi rezeki baru. Oh, rezeki baru pula. Rezeki lain. Satu lagi hari tu Syifa dengar satu ceramah ni kan. Dia kata, jangan salahkan Allah kalau Allah tak bagi lagi zuriat kat kita. Kadang-kadang boleh jadi... tak ada zuriat ni senang untuk kita dapat masuk syurga. Kadang kita takut kalau kita mendidik anak kita tak baik. Anak kita tu yang anak kita tu yang akan apa macam jadi punca kita tak masuk syurga ke apa ke macam tu.
Ustaz tu kata sendiri lah. Bukan kata aku kata pula. Lepas tu banyaklah kebaikan dia sebenarnya. Kita kena pandang ke banyak kebaikan daripada keburukan. Tapi memanglah setiap pasangan yang berkahwin, dia memang menginginkan zuriat. Siapa tak mahu zuriat kan? Tapi kalau Allah kata sahabat saya belum lagi, Allah dikatakan, dia kata aku persulitkan keturunanmu, tapi aku memudahkan urusanmu, aku menambahkan lagi rezekimu. Macam tu. So kita kena selalu bersangka baik dekat Allah. Kita kena selalu rasa macam, oh ada sebab ni, kenapa Allah tak bagi lagi. Ada sebab, kenapa, kenapa, kenapa. So rezeki masing-masing, takdir masing-masing, usaha dan tawakal sahaja. Betul kata anak buah pun dah syukur. Jaga anak buah pun dah syukur. Lagi anak buah saya, anak yatim. Ha, betul. Jaga orang yang terdekat dulu. Jaga. Jaga. Itulah. Tak ada rezeki, cuba ambil anak angkat kan. Benda-benda yang macam tu. Cuba tak tahu, cuba tak bijak pun nak berkata-kata tentang benda-benda ni. Tapi cuba just bercakap berdasarkan pengalaman. Bukan pengalaman, berdasarkan apa yang cuba fikir sendiri. Macam tu. Tapi selalu doa. Korang cuba try doa ni. Yang mana tengah berikhtiar kan. Cuba doa ni. Ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah. Sebab tu untungnya kita kalau memahami maksud 99 nama Allah. Untung kalau kita tahu maksud Asma'ul Husna. So kita tahu kita nak doa ni untuk zuriat ni, kita nak kena panggil Allah yang mana. Kalau kita nak panggil, nak minta kesembuhan, kita nak panggil Allah yang mana. So sebab tu kita kena senang kalau kita dapat baca dan faham maksud Asma'ul Husna. Contoh guna doa ni. Allah ni sifat dia suka dipuji-puji. Ingat ya. Allah ni ingat dalam otak. Bear in mind yang Allah ni sifat dia suka dipuji. Suka orang, suka hamba dia dipuji. Memuji dia. Dipuji pula, memuji dia. So korang kena cuba doa-doa ni. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Khalid ya Musawwir ya Barik. Engkau tiupkanlah malaikat kecil dalam rahim aku. Kau bagilah aku merasa zuriat keturunan. Engkau bagilah aku dan suamiku merasai kebesaranmu. Bagilah kami merasa kebesaranmu. Bagilah kami merasa kebesaran engkau di dalam rahim aku. Kau tiupkanlah malaikat kecil dan adakanlah zuriat buat kami. Sesungguhnya kami nak sangat-sangat zuriat. Cakap je lah macam cakap biasa tu. Nak sangat-sangat zuriat supaya, sebab kami nak merasai kebesaranmu. Kita kena ingat kan, kalau kita cakap nak merasai kebesaran Allah tu bermaksud kita pujilah Allah. Kan kita, kalau orang cakap kat kita kan, orang cakap, "Eh tolonglah masak, tolong aku teringin sangat nak rasa masakan hang." Contoh eh, aku teringin sangat nak rasa masakan hang. Seronoklah kita nak pergi masak. Seronoklah kita nak pergi masak kat orang tu. Seronok kan? Kita rasa seronok kan? So macam tu juga kalau kita selalu puji Allah. Kita kata, "Ya Allah, Tuhan aku tolonglah kau tiupkanlah malaikat kecil dalam rahim aku." Tiga nama Allah ni. Ya Khalid, Ya Barik, Ya Musawwir. So kita lepas sebut-sebut nama Allah ni, doa. Kata, "Tiupkanlah malaikat kecil dalam rahim aku. Sempurnakanlah kejadiannya. Dan bagilah kami merasai kebesaranmu." So bila Allah dah jentikkan malaikat kecil dalam perut kita dan rahim kita, takkah kita merasai kebesaran dia? Kan? Kita merasai kebesaran dia kan? Macam tu juga bila kita manusia suka dengar orang kata, "Tolonglah masak aku, ha masak sedap. Aku nak sangat masak aku ni. Hak tak ada mood ni, rasa mengepok, rasa seronok sebab orang kata kita masak sedap." Kan? Kita nak rasa, bagi orang tu rasa. So macam tu juga kita berdoa ni, kita kena puji Allah. Kita kata, "Aku nak sangat merasai kebesaranmu." So bila Allah dah tiupkan
Allah dah tiupkan rahim, dah tiupkan malaikat kecil dalam rahim kita, dah bagi zuriat kat kita. So slowly slowly kita akan rasa, ya Allah, besarnya, besarnya hang punya kerja ni, ya Allah. Besarnya kebesaran, kebesaran kau ni, ya Allah. Kita akan rasa macam tu. Sebab yang kita minta tu macam tu. Sebab kita minta tu macam tu. So Allah suka bila kita merintih, kita suka bila, Allah suka bila kita nak sangat tengok kebesaran dia. Sambil sambil doa tu usap usap perut. Usap perut. So Syifa doakan macam tu lah. Orang kata nak berdoa ni senang, nak berdoa ni senang, tapi nak betul-betul yakin tu susah. Nak betul-betul yakin tu susah. Dia cakap ni senang, tapi kita nak betul-betul letak dalam hati kita macam Allah never betray your effort. Betul, dia takkan pernah kecewakan kita. Tapi kalau dia tak bagi lagi tu, percayalah, mesti ada rezeki. Rezeki hampa ni lebih daripada rezeki orang yang dah ada zuriat. Percayalah. Doa kat kami, Allah kurniakan kat kan kami sisi 13 tahun dah. InsyaAllah doa, usaha seiring. Kalau dah buat secara natural, dah buat ni pun semua, cuba cara-cara yang apa, modern pula. Kita cuba, kita cuba. Sebab kita kena ingat, kita bukan tak mau pergi jumpa doktor tu sebab sebab tak percaya Allah tak bagi zuriat ke apa, tak. Kita nak, kita nak pergi jumpa doktor ni, kita tanamkan niat dalam hati kita, aku ni nak pergi sebab aku berusaha untuk mendapatkan zuriat. Lepas tu aku percaya doktor yang aku pi tu pun dia dipinjamkan ilmu daripada Allah juga. Tak kisahlah doktor tu bangsa apa sekalipun, tapi ilmu dia tu daripada Allah. Ingat benda tu. Apa-apa benda pun apa nak buat dalam dunia ni, apa tu yang fikir, yang macam mana pun root dia tu, akak dia tu, macam mana pun berbalik kepada Allah juga. Macam tu. Macam mana pun berbalik kepada Allah juga. Cuba fikir yang macam tu. Lepas tu kalau lepas berdoa tu, yakin Allah akan bagi. Allah ni maha baik, dia akan bagi. Dia akan bagi juga. Tambah ayat ni, Rabbi habli minas salihin. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Boleh tambah ni, boleh tambah doa ni. Semoga sihat-sihat terus Syifa sampai melahirkan. Amin. Syifa, Syifa sangat-sangat setuju dengan apa yang Lofa buat. Dia mengandung pun dia tak bagi tahu. Kadang benda-benda macam tu, orang yang, orang yang apa, orang yang orang kenai public figure ni kan, dia buat satu perkara yang bagus, itu kita ikut lah. Benda yang bagus tu kita ikut. Saya tengah tunggu hari nak bersalin, belum empat ni. Saya doakan wanita-wanita yang menunggu zuriat di rahim, InsyaAllah Allah makbulkan. Selamat bersalin Noliana Mustafa. Amin. Doa-doa tu semua InsyaAllah Allah makbulkan kepada diorang semua. Masin mulut ibu, ibu mengandung. Tapi kan korang kalau nak cuba benda-benda lain kan, cuba try minum cuba minum susu FRT yang Dr. Raihana tu, Dr. Rai tu, susu FRT. Lepas tu makan CoQ10 ubiquinol. CoQ10 ubiquinol itu sangat membantu untuk besarkan telur. CoQ10 dekat, kalau kat TikTok tu ada klinik Balakong, klinik Balakong 24 jam tu memang bagus. CoQ10 tu memang banyak orang yang mana dia buat OPK tu tak ada, tak ada line yang apa, tak ada line yang terang, tapi lepas dia makan CoQ10 tu dapat jumpa hari subuk. So bila kita dapat jumpa hari subuk, lagi cepatlah kita boleh plan untuk nak mengandung. Dia macam ni, tak semua orang mendoakan keselamatan kita, kebaikan kita. Betul, betul tu nak. Tak ada orang yang, tak semua orang
mendoakan kita. Tak suka, tak semua orang suka tengok kita happy. Tak semua orang suka tengok kita selamat. Sebab tu kita, selagi ada otak, kita fikir benda apa yang kita nak habang, benda apa yang kita tak mahu habang. Tapi kalau nampak sangat tu, tak boleh kata apa lah kan. Tapi macam tu lah, betul lah. Dunia ni macam ni lah. Tak semua orang, tak semua orang suka tengok kita happy. Tak semua orang suka tengok kita bahagia. Sedih kan? Tapi macam tu lah. Nak tengok Pawi. Eh, Muzaffar nak tengok Pawi. Pergi video call dia. Orang hati busuk je yang macam tu, biarkanlah. Itulah. Tak, masalahnya ramai yang macam tu. Hai Adiba. Semoga happy, Syifa happy. Selamat hari akhirat. Amin. Adiba juga semoga happy. Susu apa? Susu Afferty. Susu Afferty tu. Tak semua perlu di-share di public. Biarlah family terdekat je tahu. Sebab hati manusia kita tak tahu. Betul tu Tuti. Kita tak tahu orang tu happy ke, tak happy ke, dia mendoakan ke, apa ke, kita tak tahu. Tapi kita berbalik-balik ke Allah. Minta Allah jaga. Kadang tak kenal pun tiba-tiba sakit hati kita. Ya, yeah, lagi-lagi ke Syifa. Lagilah orang suka buat kepala tau. Kenal duduk satu kampung lah, apa lah. Hang ni siapa? Aku tak kenal hang pun. Kau ni siapa? Kau tinggal sini ke? Macam tu. Tak kenal pun. Tapi dia punya sembang dia kenal aku tu. Dia punya komen tu macam tidur sebantai tau. Syifa cermin macam bonda. Bungok you pelotang. Tentang hari ni kita makan ketam. Sebab Pakcik Sazali tu. Ketam dia tu buatkan aku teringin. Tapi bibir Pawi dah tebal lah. Oh, tak tidur lagi. Itulah tak tidur lagi. Tidur lagi 11:30 dah apa. Tapi lapang lho dong. Thank you so much tau yang doakan Syifa. Doakan kekasih. Teruskan support kami. Cara cakap depa kenal kita macam pernah share toilet yang kita. Share toilet tu tak apa. Cara depa bercakap tu macam aku yang duk pi flush toilet kalau dia tak, kalau dia kencing tak flush tu. Nak habaq punya rapat tu. Tapi tak kenal pun. Naik berapa kilo dah. Dok, sini 11:30. Sini lambat sejam. Haikal, hang ni semalam ada kat TikTok, hari ni hang kat sini pula. Ayat hang sama je, asyik mendoakan aku dapat zuriat anak perempuan je. Tapi amin. Suka betul lah tengok kat Syifa ni. Ya kah suka kat Amin? Syifa dulu ada merisik dah sebab boyfriend kita nak datang merisik raya ni, nervous ke main. Syifa hari tu tu kira macam merisik dengan bertunang lah sekali jalan. Memang tak ada pelamin, tak ada apa. Memang terus kisah orang cincin macam tu je, makan-makan. Ubat apa tadi? Okay, ubat ni. Tadi tu susu Syifa dah pink kan. Semoga Allah memudahkan segala urusan Syifa dan semoga Allah protect Syifa dan family dari mata-mata jahat orang. Amin. Thank you so much. Christy Milda Amboi nama dia. Ko enzyme Wikinol. Tu ubat tu. Susu tu tak ada. Susu tu tinggal tinggal sachet je, tak ada dia punya tu. Saya tunjukkan apa kat IG. I minat betul dekat Syifa ni. Dari dulu lagi I follow dia. Moga kat Syifa sentiasa sihat dan sentiasa dilindungi. Dilindungi. Thank you. Amin. Amin. Kenapa minat kat Syifa?
Saya kagum dengan Syifa, Syifa dan Pawi. After what you guys been through, you both still stick together. Silent relationship. No, no je dah kahwin. Dah baik sekarang. Macam tu lah apa. Kalau kita boleh bersabak benda-benda besar macam tu, kita boleh sabak lah benda-benda kecil ni. Tak ada apa eh. Apa tadi? Apa nak tengok? Oh, susu. Cuma minum yang coklat. Coklat memang sedap. Tapi ni ni yang, yang kalau nak konsif. Yang ni yang nak mengandung. Ni, harga dia 2 jar, $2.98. Ini yang untuk nak TTC. Tapi, kalau pun nak tahu, susu ni, dia dah ada 1430 bayi dilahirkan selepas minum susu ni. Ha. Susu ni dah ada asid folik. Kalau hampa yang nak try to conceive, susu ni dah ada asid folik. Susu ni itulah kat tak hampa 1004 dah orang dia bantu orang yang nak ada zuriat tu. So dah 1430 dah rezeki kan. Kita cubalah. Ni FTE tampak lagi kot. FTE FERTYHQ FTE. Susu tu kami minat sampai rasa nak nak mampu minat tu sampai kami yang sakit hati kalau tang-tang lain cakap sejibah nasib tapi tukar saya pun sini tak apalah baik lah. Apa kalau nak tahu orang nak kutuk aku macam-macam aku lagi bahagia. Allah letak tau. Allah tu kata Allah ni dia bagi kita ujian. Orang lain sakit hati tapi orang yang kena ni happy. Sebab tu Allah, sebab tu kata Allah ni baik. Ha. Tapi kata abak pun apa tahu kan Allah tu baik. Kata abak pun betau Allah baik. Tapi itulah memang baik sungguhlah. Kami pun baru kahwin macam hampa. Sungguh lepas kahwin makin segok kan Syifa. Yo weh. Ramai orang kata segok kan. Macam mana? Tak apalah hampa. Tinggal lelaki lama dah tu. Nanti kita live lagi tau. Jadi kalau dekat sini tu macam dekat IG ni boleh sama-sama relax sikit. Kalau dekat TikTok tu memang tak layan lah sebab kita dah buat sale. Susu ni bagus untuk yang nak cuba pregnant. Yang saya pernah minum perisa strawberry. Sedap. Syifa suka strawberry dengan coklat. Coklat sedap. Public figure pun panggil harai. Jealous kot dengan Syifa. Entah tak tahu nak habang. Yang penting kita orang pun akan protect Syifa. Thank you Izzati. Baik pergi kat depo lah. Kita sebaya tapi I belum ada rezeki lagi jumpa pasangan. Doakan. Lepas ni kalau ada pasangan, you akan terus kahwin. You akan terus dapat anak. Tak tunggu dah. Okeylah. Dia dah bagi time. Bye hampa. Doakan kami tau. Doakan Syifa. Doakan kesejahteraan kami. Support kekasih selalu. Live kami tak malam dekat TikTok. Pita tengok. Bye hampa. Thank you so much.